Nah, buat kalian yang mau transfer ke sesama OVO, ikutin tutorial ini. Nah, untuk transfer ke sesama OVO, kalian memiliki syarat, guys. Syaratnya tentunya kalian harus verifikasi dulu ya di OVO, baru kalian bisa transfer ke sesama OVO. Nah, kalau sudah verifikasi, tinggal dibuka aja aplikasi OVO-nya seperti ini. Klik button transfer, lalu klik mulai. Lalu pilih ke sesama OVO. Nah, di sini kalian bisa input nomor langsung atau kalian bisa pilih dari kontak kalian ya. Kita contohin seperti ini. Nah, ini ditulis nominalnya, lalu dipilih pesan. Ini opsional ya. Contoh buat kamu ataupun tes buat kamu. Nah, lalu klik lanjutkan, lalu pilih transfer ya. Jangan lupa dipastikan terlebih dahulu. Nah, kalau udah tinggal input security code-nya, PIN kalian. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kalau kalian mau lihat lebih detail juga bisa ya. Tinggal klik dilihat detail. Maka terlihat semua secara detail. Nah, itu dia caranya, gampang banget bukan? Kalau ada yang bingung boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, guys. I already see you.